Kanoman Cirebon merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Cirebon. Keraton ini merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon. Keraton ini menjadi bukti tentang berdirinya sebuah kerajaan di kota Cirebon. Dan keraton ini dapat dijadikan lokasi wisata bersejarah yang paling berkesan untuk siapa saja yang mengunjunginya. Keraton Kanoman Cirebon memiliki luas sekitar 6 hektar dan memiliki beberapa pintu masuk bangunan yang memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Keraton ini masih ditempati oleh Sultan ke-12 yang bernama Raja Muhammad Emiruddin beserta keluarganya. Sejarah tentang Keraton Kanoman dimulai sejak tahun 1678 Masehi. Pangeran Muhammad Badruddin atau Pangeran Kertawijaya merupakan pendiri Keraton Kanoman Cirebon. Pangeran Kertawijaya sendiri memiliki gelar Sultan Anom I. Keberadaan Keraton Kanoman maupun sejarah tentang Keraton Kanoman tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan Islam khususnya yang ada di Jawa Barat yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Lokasi Keraton Kanoman Cirebon berada di belakang Pasar Kanoman Cirebon yang beralamat di Jalan Kanoman nomor 40, Lembah Wungkuk, Kecamatan Lembah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tiket masuk Keraton Kanoman Cirebon ini sangat murah. Kita hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 per orang. Jam operasional Keraton Kanoman Cirebon dibuka setiap hari Senin hingga Minggu mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu setempat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.